Katina, saya jangan mau nggak bete, ayam tiu. Tapi di mana hari ngomong suka bohong? Kedua di mana dicari semuanya? Tiu di mana? Jajakumullah kasiran. Mudah-mudahan yang telah mengklik, mengkomen, atau men-share, atau men-subscribe pada pesanan dan kami, itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan yang lebih bagus daripada apa yang telah disumbangkan kepada kami. Karena bantuan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang ikut men-like anak-anak kami yang ada di YouTube ini merupakan amal sedekah dari saudara-saudara. Ya. Terus juga Bapak Ibu sampaikan salam saya pada semua itu. Semua saudara-saudara, ibu-ibu, saudara bapak-bapak yang ada di Indonesia, ya. Sampaikan dan insyaallah Miftahul Huda, Pondok Pesantren Miftahul Huda dan Yayasan Pendidikan Islam Ma'had Darul Ikhlas tahun ini sudah mulai menerima lagi santri dan siswa-siswi baru, bahkan sekarang bersama dengan SMA Sima'al Ma'had. Kasih asal Cibiuk Garut, putri dari Bapak Suhaya dan Ibu Pentri. Indonesia yang sudah menonton video kami di Pondok Pesantren Miftahul Huda Gada Yai, dan jangan lupa untuk like dan share sebanyak mungkin dan juga subscribe, okay? Sebanyak-banyak untuk para peserta untuk menjadi peserta terfavorit di Pondok Pesantren Miftahul Huda Gada Yai. Yeah.
dan dia tapi kau jadi tapi di depan di bawah jangan terpas jangan nanti. Dari Cibiuk dan Dayai ke masjid ya. Oke, terima kasih, langsung saja ya. Pertama dari sini terima kasih sangat menyampaikan tentang munafik itu sangat emosional ya, dikarenakan memang ini salah satu hal yang penting yang harus memang dikasih tahu kepada umat muslim yang ada di sini khususnya ya. Terus penyampaian dedikasi itu juga sangat penuh dengan semangat. Ya, di saat menyebutkan munafik, gitu kan? Wah langsung. Karena emang betul ya. Biasanya memang intinya itu seperti yang barusan Adika sebutkan, ya disampaikan. Pada poin inti itu langsung hah, ya. Cuma tadi langsung nih, gitu kan? Nah, itu salah satunya kenapa bisa langsung kayak gini. Pertama kehabisan nafas kepeten ya kan. Itu salah satunya kekurangannya, tidak teraturnya nafas teteh kasih ya, bisa menyampaikan ada di mana saat wah tapi langsung nih karena nafasnya itu sudah habis ya, kalau dipaksakan tidak akan benar ya. Tekniknya gimana ya, mengambil nafas dalam-dalamnya sebelum saat menyampaikan ya, dengan berhenti sejenak dulu saat menyampaikan itu bisa menjadi nggak akan kacau ya penyampaian itu, masih tetap bagus, masih tetap nyambung, nggak akan gugup, nggak akan grogi, nggak akan gumpel. Nah itu ya salah satu tekniknya, ini masukan. Kumaha saya ini? Saya. Kumaha untuk terima kasih. Halo terima kasih. Tanda hanya sedikit, nggak apa-apa ya. Oke, langsung aja di sini komentar untuk kostumnya atau busananya untuk hari ini. Kasih mengambil warna grey. Nggak tahu kenapa ini di Sarjatu Mobile 5 ini kebanyakannya warna grey ya. Tapi ya tadi ya tidak di sini juga terkasih memix warnanya meskipun dengan warna grey yang sama.
gamisnya gray-nya lebih gelap ya. Terus juga kerudungnya lebih muda, warnanya lebih muda gray-nya, ditambah juga dengan motif torkanya juga. Jadi warna yang santuy sebenarnya kalau nggak ditambah warna toska, tapi karena ada toska jadi rada ambiar sedikit ya. Tapi nggak apa-apa, itu tidak mengurangi kecantikan dari pada kasih. Nyaman nggak pakainya? Nyaman ya, tadi pas ngangkat juga aman gitu ya. Pakai headset? Oke, jadi aman sekali gitu ya, double amannya. Terus juga yang terpenting adalah kenyamanan pada setampilan gitu ya. Pakai aksesoris? Pin apa, bros gitu deh. Oh enggak ya, jadi ini mah pakai ini ya, jarum petul biasa ya. Tapi yang pasti tidak apa menutup kemungkinan untuk terkasih kalau bisa masuk ke babak berikutnya itu memilih warna lain ya biar lebih rambut juga gitu ya. Selain itu juga ya tadi yang penting mah nyaman gitu ya terkasih. Oke, untuk penampilan dari kasih berasal dari Cibil Gardayai Jayida Jayida Jida Maladi Jayadi kasih asal video sehat alhamdulillah. Tadi dalam segi pembawaan alhamdulillah enak, sama dalam isi juga menghayati ya, karena maksudnya menghayati tadi pakai power, pakai kekuatan karena dari Cibiu yang terkenal dari sambalnya, sama seperti tadi saudara Dika ya. Tapi ada dua kasih yang harus diperbaiki ya. Yang pertama, tadi dalam pembacaan humul muksidu. Humul muksidu na walakilla ya'lam. Jadi humul muksidunya tadi gak kebaca, tapi ada yang lain. Ada kata-kata yang lain dibaca, bukan yang itu. Terus tadi ada yang dilupakan yaitu wa'ida wa'ada dalam hadis Rasulullah, yaitu wa'ida akhlafa tadi mari baca ya, seharusnya wa'ida wa'ada akhlafa, itu sedikit kurangnya. Terus yang kedua dalam penjelasan ayat tadi kan langsung ke inti yaitu orang munafik. Jadi ayatnya kurang penjelasan ya. Mungkin untuk lain waktu kalau masuk ke babak selanjutnya bisa diperjelas lagi. Jadi kan dari penonton mana ayatnya yang dijelasin? Tadi mah cuma dibaca ya. Mungkin itu bisa diperbaiki. Tepuk tangan untuk saudari Kasih. Sehat ya Kasih. Mungkin tadi dikasih teh kalimat nafako segatna kan teh isi kartunya itu masuk ke suasi majid warna pertama dan bab kedua. Coba bacakan cirinya suasi majid warna pertama bab kedua. Terus panambah isi, terus panambah nahan jati nah ain fiil antara pa fiil jeung alam fiil. Contohnya seperti wajan pala mau jeung patara. Toyib jidda, masya Allah. Asal dari Cibiu Garut, mengambil pesannya dari video kasi dengan channel no like dan subscribe channel Pondok Pesantren Misal Huda dan Dayai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.